Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Wah, beberapa hari ini gak anting di Trunaswati, ini anting lagi. Sekitar jam 6:30. Ini udah standby di Trunaswati, nungguin armada-armada STC ya. Insya Allah untuk hari ini 3 armada sih. Armada Trontonnya 2, armada perintisnya 1. Ini sementara ini masih ada AM Trans sama Surya Trans. Ini bodi Scorpio kalau nggak salah ini ya. Evano namanya, kirain Nano. Evano, tapi nggak kelihatan ya. Di Jakarta juga ini, tapi nyeser ini. Biasanya ngompreng pinggir dalam, pinggir jalan gitu. Kalau Surya Trans itu Jakarta juga sih, dari Blitar. Keren ya armada ini, meskipun armada lama itu lampunya itu alisnya RGB juga ini. Evalo the young apa itu, gak kelihatan. Penumpangnya satu aja itu bros, cuma satu aja bos, gila semangat AM Trans masih satu tetap berjuang. Jam 7 kurang seperempat nih, belum ada armada masuk, ini penumpang pada nungguin ini. Nah, itu shuttle-nya. Shuttle-nya Mazda van ya. Itu Mazda berapa? 32 berapa ya? Masa lupa. Shuttle-nya secerere. Guyu aku. Semangat, semoga segera dengan diganti dengan premium. Satel mulu. Eh? Satel mulu, men. Mazda. Halo. Sekawani urup petrolet. Sekawani. Urune jenenge. Jenenge senane nek ro. Jare Nugroho mak aku. Sawone iki jare. Iya. Ono duwar aku. Melu-melu di Supak Wores berarti. Lure-lure. Kakak baru hadir dari barat ini. Wah itu New Komando baru tiba ya. Ini penumpang Braga juga udah persiapan mau masuk armada. Berarti tinggalnya sedih Anu nih, Anu masih ngepom ini. Ini masih sekitar jam masih. Sudah jam 8:30, hampir 8:30 ini. Anu belum masuk dan Nyula Samba ini Komando baru masuk terminal Mas Pati. SSI Draka ini kemarin sempat ditegur sama Disu Mas Pati, gak boleh nyalain tolot di dalam terminal. Bolehnya di luar terminal, sana aneh jadi. Padahal banyak anak kecil yang nungguin armada Draka nyalain tolot itu ini kok, tapi kok telotnya gak dinyalain. Cuak. Udah persiapan pada masuk. Oh ya, New Komando tuh saya ingin baru jalan kok ini. Habis perbaikan lama, mungkin 5 bulan mungkin. Dia baru ngelan kalau nggak salah hari ini atau kemarin-kemarin udah belum ya. Kalau 2 hari yang lalu nggak ganteng sih. Berarti New Komando ini baru bangun dari tidurnya ini. Oh ya, New Komando baru bangun dari tidur yang lama ini. Hampir
wis 4 bulan 5 bulan kalau saya ingatku lo ya di garasi. Entah turun mesin atau apa kurang tahu aku detailnya. Cuma tadi infonya emang gitu. Masih jam 8:30 ini belum bergerak. Oh, ini mau lepas. Pandu lepas ya, semoga sehat, nggak ada halangan sama sekali. Wae kerja. Walus mesinnya. Walah, kocoknya kok. Tempelan. Jalan seri U, Yukomando malam ini. Itu dia tank balap Ando ya, Scania K410B 8:30 lebih dikit baru nyampe dari Jakarta, tapi udah ngepom sih. Ini berarti penumpangnya ini sebagian nanti di Sato. Ini penumpang-penumpang yang tersisa ini. Ando hari ini jalan seri N, mereka seri O. Persiapan masuk. Geraka lepas ya. Itu anak kecil pada nungguin telat itu di sana tuh di itu gerbang. Dinyalain megah ini. Main di luar sana paling nanti dinyalainnya. Tuh, kasihan loh anak-anak itu pengen bahagia lah. Nungguin. Nih, cukup gue lagi seneng toh. Pak Disubi kayak ranti anak cili ya. Masih ada Anu. 8:30 lebih ya, langsung tak edit aja ini Anu. Nah, kalau hunting itu memang sengaja langsung tak edit. Kalau trip beda lagi ya, pasti beberapa hari atau mungkin baru besok baru tak edit. Ini insya Allah langsung tak edit aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Anu berangkat ya, ini setelah ini dia berangkat, penumpang udah prepare masuk juga kok.